Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Bupati Toba Poltak Sitorus bagikan 10.000 batang bibit kopi kepada 6 kelompok tani dari 5 desa di Kecamatan Silayan Kabupaten Toba pada hari Senin 18 Desember 2023. Bupati Toba Poltak Sitorus dalam sambutannya mengajak seluruh warga Toba agar teruslah berbuat baik. Karena melakukan hal baik, maka nantinya akan memetik hasil yang baik pula. Pada kesempatan Natal ini, Bupati membagikan 10.000 batang bibit kopi jenis Arabica Sigarer Utang kepada masyarakat. Diharapkan agar ekonomi masyarakat lebih meningkat lagi. Oke, Pak. Ya, Natal ini mengajak kita untuk kita bersama-sama menghadirkan, membagikan kepada sesama kita damai yang daripada Tuhan kita yang sudah datang ke dunia ini membawa damai. Kita coba sama-sama berbagi. Apa yang kita bagikan hari ini adalah kita bagi bibit untuk kopi. Juga bagi training supaya tua kita lansia bisa sehat olahraga. Jamarin Saragi melaporkan dari Toba untuk Evarina TV.